Karena itu kita masing-masing terpanggil untuk memperhatikan itu. Saya orang Alor, saya ketika melihat video viral Bupati marah, saya justru dukung Bupati Alor. Saya dukung sebenarnya. Memang orang Alor, kita jangan kita mau Alor. Kalau orang Alor marah terhadap keadaan yang terjadi di Alor ini, orang Alor sendiri bangun lalu mengatakan itu tidak benar, ah bagaimana itu? Apapun resiko yang terjadi, kita mesti menyatakan, siapapun pimpinan di Alor ini yang melakukan sesuatu yang katakan itu salah, kita tidak semua katakan salah, karena ini Alor. Ini mesti kita jaga itu. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, saya lihat situasi, karena saya lihat media yang mengatakan salah dan marah dan sebagainya. Situasi seperti ini, siapapun manusia yang menghadapi situasi, dia marah. Dan kemarahan dilampiaskan kaitan dengan pribadi orang. Saya yang paling buruk, tapi situasi itu saya marah, tapi marah saya sampaikan dalam pribadi saya yang paling buruk. Dan tidak sama, kalau namun Joko itu dia menyampaikan amarahnya dalam hubungan yang pribadinya, ya memang pribadinya begitu. Ini harus dipahami. Nah, saya lihat orang Alor sendiri juga yang bangun lawan pidato. Kenapa begitu Alor kita tidak sayang itu sebenarnya? Itu yang saya lihat dalam perkembangan ini. Lalu Pak Mamos saudara-saudara, memang ya kita mau melihat ini ada kepentingan-kepentingan terserah lah. Tapi saya mau katakan kepada Pak Mamos pemerintah, mari kita jangan terlalu terganggu. Saya ajak ini, jangan terganggu dengan itu cacing kecil, tidak usah. Jangan terganggu. Kita perhatikan ini pembangunan. Pemerintahan tetap jalan dengan baik. Saya takut sekali dari Pak Batomo ini. Ini mau perhitungan anggaran bukan sulit. Itu kalau tidak jadi, kita konyol semua. Dan karena itu jangan terganggu, jangan terganggu. Kita lihat pemerintah, kalau pihak tertentu yang kita percayakan untuk urus, itu urus. Kita yang lain, proses pembangunan pemerintahan, pelayanan masyarakat jalan. Itu bisa saya bersama masyarakat, saya katakan, jalan. Itu tetap jalan. Ini rakyat kita harus perhatikan. Awal ini jalan. Kita tetap memperhatikan hal jalan. Jadi jangan karena itu kita hentikan semua tugas pelayanan. Jangan, saya minta jangan. Kita orang Alor, cinta ini Alor dan lakukan ini secara baik ya. Ini mohon ini diperhatikan secara baik. Lalu hal-hal lain yang kita misalnya menimbulkan hukum dan lain-lain itu pihak-pihak yang kita semua diatur lah. Tapi kita yang lain lalu kita perhatikan ini. Kemudian pertanyaan saya itu, saya tidak begitu memahami. Tetapi kan ketika melihat bahwa ada cabut dukungan, ya, partai cabut dukungan untuk bupati, pertanyaan saya begini, apakah kalau PDIP sudah tarik dukungan terhadap Bupati Alor, bagaimana dengan anggota DPRD dari partai PDIP dalam kaitan dengan kepemimpinan Bupati Alor? Apalagi dalam kaitan dengan perhitungan anggaran. Kedudukannya seperti apa? Status mereka, kalau sudah cabut dukungan seperti itu, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dari DPRD, itu bagaimana? Masih ada punya suara? Ini ada kaitan, kalau tidak sempat katakan cabut, lalu anggotanya masih bisa bersuara. Pertanyaan itu, kekuatan hukum sampai mana kalau sudah cabut? Karena itu Bapak Mama saya minta kita jangan dulu terlalu terbawa dengan atau terpengaruh dengan persoalan itu. Kita percayakan dia berjalan, hukum ada, kita atur nanti sampai di mana orang yang berkepentingan itu, ada orang-orang yang bisa kita percayakan atau ada tim yang kita butuh untuk menangani persoalan. Kita yang lain urus itu pembangunan di daerah ini, pemerintahan jalan, pelayanan masyarakat jalan, itu diharapkan sangat. Saya setuju dengan Bapak Mama tadi sampaikan, kita lalu saja, kalau ada yang terpengaruh lalu marah-marah dan sebagainya, mari kita perhatikan secara baik. Itu prosesnya seperti itu. Dan cara yang lebih lembut, cara yang terhormat sedikit, untuk tapi berisi ya, dengan cara yang baik, aman, tapi rencana dan maksud kita bisa tercapai. Saya kira begini begitu. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Selanjutnya Bapak. Kami secara keseluruhan
orang-orang tua masyarakat menyambut ini dengan satu semangat untuk hadir bersama dan bisa memberikan pikiran-pikiran untuk alur terbaik ke depan. Sesungguhnya Bapak Bupati Alor dan Ibu Ketua DPRD Alor ini adalah representasi dari masyarakat Alor, baik dari eksekutif maupun legislatif. Tetapi sejarah mencatat bahwa seharusnya sudah lengkap untuk periode ini. Seorang bupati adalah Bapak, Ketua DPRD adalah Ibu. Sehingga seharusnya Alor ini, periode ini punya ayah dan punya ibu yang seharusnya mesra. Baku dengar untuk atur kita semua yang ada daerah Alor ini. Belum ada sejarah untuk kemudian masyarakat hadir seperti ini menyelesaikan persoalan. Apakah itu bupati secara pribadi atau institusi DPRD secara pribadi atau institusi, sehingga ini adalah sejarah kelam. Kalau hari ini semua elemen datang untuk memberikan masukan atau nasihat atau menyelesaikan persoalan, maka kira-kira persoalan-persoalan kami di masyarakat di tingkat bawah siapa yang selesaikan? Sementara dua lembaga besar ini adalah kehadirannya untuk melayani kami masyarakat yang di bawah. Oleh karena itu, Bapak-bapak semua, kemarin dalam perjalanan kami dari Banyumasa ke sini, itu memang secara alam itu tertantang karena ombak besar kemarin. Tetapi sudah datang menuju ke Teluk Mutiara ini, sudah adem, sudah tidak ada ombak gelombang lagi, riak pun tidak ada. Itu menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kemarin ada badai Seroja, hari ini kita sudah lewat badai Seroja. Sehingga bapak-bapak semua, pikiran-pikiran yang berkembang, kami mohon supaya terlebih di birokrasi ini yang proporsional, proporsional, tidak boleh emosional. Nanti akan hancur daerah ini. Generasi hari ini tidak menghendaki akan kerusakan sejarah untuk generasi mereka ketika mereka mengambil estafet kepemimpinan daerah ini. Sehingga Bapak Sekda dan semua orang tua elemen yang hadir, kami punya masukan, solusi. Jika dapat kehadiran kita semua elemen di tempat ini dalam memberikan pikiran-pikiran ini, kalau boleh yang pertama kita buat sebuah pernyataan. Bapak Sekda buat sebuah pernyataan mengatasnamakan kami semua untuk yang pertama, laporan dari Ibu Ketua DPRD ke Baris Krim Polri itu kalau boleh dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, jika dapat hari ini ada yang menjadi representasi untuk menjadi penghubung mediasi. Katakanlah kami ini dari jauh-jauh, maka kita punya tokoh-tokoh yang ada di Kalbahi ini, dari semua unsur, semua elemen, ada yang menjadi representasi untuk memediasi persoalan ini. Mohon kepada Bapak Bupati untuk kerendahan hatinya menerima ini sebagai sebuah ujian, baik kepada pribadi maupun institusi. Demikian juga Ibu Ketua DPRD Alor, ini sebuah ujian. Hidup ini tanpa ada ujian itu tidak. Hidup ini, proses hidup ini ada, pasti ada ujian. Sehingga mohon diterima ini untuk kedewasaan kepemimpinan daerah ini. Jadi mungkin ada dua itu Bapak. Yang pertama, kita buat pernyataan. Kami punya tanda tangan itu, kalau perlu ada berita acara terus ditandatangani lagi
mediasi antara apakah institusi, apakah pribadi Bapak Bupati atau Ibu Ketua DPRD untuk segera bermesra kembali mengurus kita di satu alor dan partner ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan sudah kasih keberkatan yang luar biasa untuk dia jadi orang nomor satu mewakili kita semua. Untuk itu dia harus sadar itu. Usul konkret orang-orang tua bisa dipimpin oleh satu orang tua, Bapak Haji Yusran Tahir. Karena sejak awal perjalanan ini, beliau ada berdiri di antara dua orang tokoh ini. Saya pikir kita berharap itu semua bisa disudahi supaya kita konsentrasi lagi untuk urus mitra ini aja. Kasihan Bapak Mama. Ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang mereka sudah tidak tahu mau menemani siapa lagi. Baik, saya pikir itu saja yang harus yang bisa saya sampaikan. Kiranya mendapat tempat di hati Bapak Ibu sekalian. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi langkah bersama ya kita bangun untuk mengatasi persoalan yang ada di daerah ini. Di rumah kan jangan terlalu panas. 5 orang ini kita bahas kalau sudah ada kesimpulan kita selesai begitu ya. Ya kalau kalau ada kesimpulan baru kita buka lagi begitu. Dari 5 orang itu yang menyampaikan ini, kalau Bapak Kelo punya itu kita coba kalau Bapak Kelo ya dari dulu ya. Ya, tapi itu kalau saya lihat itu langkah terakhir. Kalau semua langkah-langkah tidak tadi itu tidak efektif, tidak efektif, baru kita lepas Bapak Kelo bermain. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita terlalu langsung maju Bapak Kelo punya orang nanti pikir percaya betul-betul harus kaya kepada hati deh. Nanti orang-orang tua bilang tidak, tapi kita ada jalan dan tetap bisa jalan. Oleh karena itu, dari pikiran-pikiran ini, saya cenderung ikut yang nanti Bapak Kelo punya kita nanti menjadi step berikut. Kita maju dulu dengan Bapak Martin, Bapak Konfinya, dengan Bapak Denny punya tadi, Bapak Masyarakat punya itu. Kita maju dari keduluan. Maju dari keduluan, bentuknya ialah pertama kita dahulu dengan tadi yang disanakan mediasi orang-orang tua. Jadi Bapak Mama dengan ini dua orang besar ini bagaimana sudah kalau ini kita urus ke tidak begitu. Kalau dua orang begini kita urus, kita mau urus bagaimana? Memang sebenarnya ada jalan baik, tetapi sepertinya ada apa? Ada ganjalan-ganjalan jadi mesti dilakukan seluruh supaya semua bisa jalan baik. Tapi ini yang kita dahulukan dulu kira-kira. Nanti ini tidak bisa berarti yang tadi langkah berikutnya juga ditawarkan pernyataan sikap. Kita bikin pernyataan sikap semua memang kepentingan daerah dan pernyataan sikap kata-kata minta bertanggung jawaban dari Ketua DPRD kira-kira malas kerja di Fulton ya. Itulah yang kedua. Itu setelah itu juga tidak efektif baru Bapak Celopinya bermain. Kira-kira begitu. Pertama, misalnya ini ada orang tua juga orang tua Bapak Yusa ada karena dari apa toko agama keterwakilan semua berbulan juga mungkin satu bulan terus datangi dua orang ada satu bina siati datang atau satu bina siati lalu kasih ini sama-sama gimana kasih ngomong-ngomong dia berat dia perlu kasih kasihnya supaya baik-baik sudah kok kita yang kerja-kerja di mana jalan sudah ini yang besar-besar kok kita berakhir kami ini kok juga pusing kok tapi ada paksa saya yang berat apa yang tidak ini tadi ada peningkatan-peningkatan memang tapi sepertinya tergagal. Kalau minta maaf ini baru kami sampaikan kepada orang-orang masih belum dikemudian menjadi kesepakatan Bupati dalam fungsi sebagai kepala daerah. Ketika masalah ini awal-awal ini masih menjadi masalah internal ke dewan itu sudah pernah dimanggil untuk mediasi bagaimana baik dan ternyata setelah mediasi ini dalam fungsi sebagai kepala daerah
minta untuk tidak ini kalau tidak masang internet atau bapak ingin calon kalau jadi kita harus begitu ya bapak Yus akhirnya terlambat dan keluar terakhir seperti juga ya tidak terbawa masuk kemudian ketika penanganan masalah-masalah hukum ada mekanisme mediasi di Polres kami selalu hadir tetapi yang bersangkutan justru tidak hadir sikap baik. Ini hanya menjadi informasi bagi orang-orang tua yang nanti bertemu bahwa ini orang ini juga agak lain sedikit, tidak bisa rendah, mau naik tinggi terus. Semua orang tentu berpikir sama. Ini pimpinan daerah, public figure, bisa naik tinggi juga harus bisa turun rendah. Itu baru bisa. Kalau kita main tinggi terus, boleh begitu saja. Ini tinggi terus. Coba rendah sedikit supaya kita bawa kono. Yang berikut, yang pada berikut saya belum kita ambil keputusan. Pemerintahan di acara tidak sangat terpengaruh dengan BTP, tanpa COVID. Dalam hal tertentu, kami bisa jalan tanpa BTP, dengan perlu. Itu dimungkinkan oleh regulasi. Artinya bahwa, kalau terpaksa, tetap pemerintahan tidak boleh korban, jalan. Kemudian tetap jalan tapi dengan perlu. Dan itu tidak dapat, nanti akan besar juga ke dewan, ada konsekuensi-konsekuensi, ada yang tidak terima jadi 6 bulan, tidak berkara bagaimana coba. Kalau kita jalan dengan perpu, ya kalau kita mau lakukan kan boleh begitu, tapi itu tentu kita tidak menghendaki. Oleh karena itu kembali saya tawarkan ke dewan keputusan, kita bikin delegasi, orang tua dipimpin oleh Bapak Agus Sesepuh, ditambah 1-2 orang tua rambut putih, ditambah perwakilan dari agama, pemuda, kira-kira 6-7 orang begitu, datangi 2 orang besar ini, ambil 1 punya hati, ambil 1 punya hati lagi, kira-kira kalau tanda-tanda baik, kasih 48 juta. Supaya selesai, supaya semua urusan ini bisa jalan baik. Kalau tidak kita mau urus 48, urus media sosial, urus YouTube, urus apa? Viral. Jadi kira-kira ini duluan dulu ya, ini duluan dulu orang tua saya tawarkan, kira-kira kita sepakat itu. Ada langkah-langkah. Pagi ini dulu tidak bisa berarti pernyataan sikap di kulatnya baca di DPR kita berbeda. Tidak bisa juga, tidak mau juga berarti Bapak Kelok tidak sesuai. Tapi itu Bapak Kelok sendiri. Tapi kemarin pimpinan OPD kumpul ini. Kenapa kamu nanti di Mas Kamar tidak bawa orang tua? Kami mau Bapak Kelok punya cenderungan sudah begitu. Semua ada siapa di semua hukum yang kita kirim track berapur kita duduk ini apa daerah ini menuntut sampai ini semua pekerjaan jalan normal baru kami coba tadi saya bilang kami pindah ada yang ada di sini lebih di bawah yang saya cintin semua ini kotak masih panas semua aja begitu maka orang-orang sudah ada sudah menawarkan sejumlah langkah terbaik. Dan itu yang kira-kira menjadi rujukan kita, menjadi keputusan kita. Kalau itu sepakat, maka sekarang memang kita bentuk tim dan tim bekerja. Bukan tim, keterwakilan kita yang kita atau sudah siapa-siapa, lalu bakal cari ini sore rujukan darah kita. Kira-kira begitu, Bapak. Tujuh, Bapak. Kalau kita bentuk tim, dari bukan tim, delegasi, keterwakilan daripada kita ada berdua sore ini. Tawaran saya pasti kekuatan Bapak Ibu saya, orang tua saya bisa bergerak ke Pak bisa ngadar di luar luar lagi Bapak Ibu dan untuk ini Bapak asapnya lebih kenali orang tua dulu dari orang tua. Baik, saya kira itu akan menjadi bahan untuk
tiga pikiran itu, yang pertama itu yang delegasi untuk fasilitasi begitu. Dan saya kira banyak dari kita yang sepakat untuk itu dulu. Kalau itu tidak bisa kita lakukan ketika delegasi ini tidak bisa, ya tidak mempan, maka kemudian kita akan sampai pada pernyataan sikap. Pernyataan sikap, mohon maaf, kita semua yang ada mungkin sebentar nanti pernyataan sikap itu kita punya daftar hadir, kita lampirkan menjadi yang menyepakati untuk pernyataan sikap. Sedangkan kata-kata, kalimat-kalimat atau ya rekomendasi dalam apa pernyataan sikap itu, izinkan kami, nanti kami populasikan. Setelah itu mungkin tetap kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dilihat kembali, bahwa nanti kita sampaikan. Tapi itu langkah kedua, bukan itu menjadi tujuan kita. Langkah kedua. Nah, dari percakapan tadi ini itu, kemudian yang terakhir itu ya, saya punya darah ini masih sama dengan Bapak Kero gitu. Jadi tadi saya bilang Bapak Kero ini ternyata masih sinyal bangku gitu. Baik, Bapak Asatu, mereka Bapak Asatu ya. Ya, selamat. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kita. Saya pikir dalam kondisi ini, seperti waktu Indonesia itu merdeka. Jadi teks proklamasi yang Soekarno susun itu, halal menyangkut pemindahan dan kekuasaan Indonesia. Jadi kebetulan informasi bahwa yang ini apa kegiatan persidangan yang dianggaran ini dalam waktu yang singkat ini. Jadi kalau perlu kita lebar macam-macam, biar waktu itu kita pimpin sidang pembahasan anggaran. Titik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya kira itu pikiran-pikiran yang masuk itu tetap menjadi perhatian. Tadi Bapak saya bilang, sebenarnya tanpa DPR juga pemerintah masih tetap bisa jalan. Tetapi bukan itu kita punya harapan. Kita mau sama-sama, karena DPR itu representasi dari kita semua. Representasi dari kita semua, dan karena itu kita mau semuanya sama-sama, kalau kita menggerakkan dengan pemerintah. Ya, baik. Dan kita